Berkunjung ke daerah Sepau, kita akan disajikan dengan suasana yang tenang, damai dan panorama yang menghijau. Walaupun Sepau sebuah daerah kecil, namun Sepau tidak ketinggalan dari segi kemudahan infrastrukturnya seperti klinik, sekolah, bekalan elektrik dan jalan raya. Sebenarnya daerah Sepau ini telah diwujudkan ataupun telah diisytiharkan sebagai daerah penuh pada 2015 oleh Kerajaan Sarawak lah pada ketika itu. Dan semenjak daripada 2015 sehingga kini kita dapati memang banyak program pembangunan yang dirancang dan sedang dilaksanakan di daerah Sepau. Untuk sampai ke daerah Sepau, pengunjung boleh memilih sama ada menggunakan Jalan Sepau atau Jalan Ulu Sepau. Menariknya, bagi mereka yang berkunjung ke Sepau, yang ingin merasai sendiri pengalaman menaiki feri, boleh menaiki feri Sepau. Feri Sepau merupakan pengangkutan utama penduduk yang tinggal di Ulu Sepau untuk ke Pekan Sepau. Jematan ini belum siap lagi, kita terpaksa menggunakan perkhidmatan feri. Perkhidmatan feri ini dia bermula dari pukul 6 pagi sehingga pukul 10 malam saja. So after pukul 10 mereka tidak dapat berulang alik lah. Bagi penduduk Sepau, feri merupakan nadi pengangkutan utama mereka sebagai akses mereka membawa hasil tanaman dan hasil tangkapan dari sungai untuk dijual di tamu Sepau. Ini kerana sebelum adanya feri, penduduk yang tinggal di seberang Pekan Sepau terpaksa menggunakan perahu mereka sendiri untuk ke Pasar Sepau. Bagi tidak membebankan rakyat, pengguna feri Sepau hanya perlu membayar RM1 untuk setiap kenderaan. Ini mula beroperasi dan diresmikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri pada masa itu, Allahyarham Tok Nan, pada 28 bulan Jun tahun 2014. Sebelum pengangkutan feri memang mereka menggunakan perahu. Okay. Yes. Tapi perahu kalau kita tengok saiz perahu itu pun amat terhad. Dan kalau pergerakan pada malam hari itu memang bahayalah pada dengan keadaan sungai, because kalau kita tengok sungai di depan Pekan Sepau ini dia luas, sungai itu luas. Bagi melancarkan pergerakan penduduk Sepau yang hendak pergi ke pusat Bandar Bintulu, kerajaan kini giat menjalankan projek jembatan konkrit merentasi Sungai Kemenang. Dengan siapnya jembatan itu nanti akan merancakkan lagi aktiviti pertanian dan jualan penduduk Sepau, seterusnya memudahkan mereka memasarkan produk jualan mereka ke Bandar Bintulu. Seperti yang dinyatakan tadi, itu berkenaan dengan jambatan Sungai Kemenang yang menyeberangi di Pekan Sepau ke seberang tu. Ini merupakan satu projek yang memberi impak yang sangat tinggi lah untuk kita di daerah Sepau ini. Pertama, ianya memendekkan jalan dari Sepau untuk pergi ke Pen Bonio. Sebab Pen Bonio ini ianya terus menuju ke ke lapangan terbang. Ya. Ini akan memendekkan lebih kurang dalam masa setengah jam. Walaupun nanti ada jembatan konkrit, namun perkhidmatan feri Sepau masih lagi diperlukan, memandangkan jeti tempat berlabuh feri Sepau adalah berdekatan dengan tamu Sepau dan bangunan kedai.